blok itu utuh. Yang terbakar adalah kantor, perkantoran. Kalau ruang hunian itu utuh. Dan posisinya sekarang ini sudah siap huni. Sudah siap huni, sudah dibersihkan, sudah kita cat ulang, ya. Dan kita masih sedikit lagi adalah kita sedang proses pembuatan dapur darurat. Nah, setelah itu kalau perusahaan perkantoran nanti kita bisa di rumah dinas bisa. Tapi untuk operasional secepatnya kita bisa laksanakan. Tempat yang perkantoran itu bakalan rencana juga bakalan dikirim ke Nusa Kambangan setelah proses hukum. Ya, statementnya Pak Menteri Hukum dan HAM arahnya ke sana. Arah ke sana. Ya. Setelah proses semuanya, Pak. Ya. Tentu setelah inkrah. Kalau belum kan bagaimana nanti sidang ke Kabanjai? Ya kan?